Sekarang ni kalau dah tak guna katongkat, dah lebih kurang 6 bulan kalau dah lepas katongkat. Cuma kaki ni tak berapa nak kuat. Nak, kalau orang kata lari anak pun tak boleh. Kali hanya boleh berjalan dengan perlahan. Lama betul tak nampak Khalis selepas dia terlantar sakit akibat masalah saraf. Nampaknya abang kepada penyanyi Tajul Arif dan Baby Acak ini semakin pulih dan bersemangat nak kembali aktif dalam dunia hiburan. Tapi sedih juga dengan cerita Khalis yang terlantar dan terpaksa menggunakan walker dan tongkat untuk bergerak. Apa-apa pun, sekarang Khalis dah nampak sihat dan dah tak sabar nak lancar lagu terbarunya, Berjodoh Suara Rindu, tak lama lagi. Alang-alang dah jumpa ni, share lah sikit keadaan Khalis sekarang. Kalau nak katakan berapa persen, Khalis boleh bagi, kalau katakan dalam 70% lah. Alhamdulillah lah. 70% untuk kesihatan tubuh badan Khalis ni makin pulih lah. Yalah, selepas awak sakit, awak menghilang tau lama. Lama juga. Betul. Sampai peminat tanya-tanya, mana Khalis? Mana Khalis? Sakit. Ya betul, Khalis sakit. Setelah Khalis beransur pulih, Khalis walaupun Khalis pakai tongkat, Khalis ada mengeluarkan satu lagu. Ada lagu tahun lepas, Di Pintu Syurga. Tahun ni mungkin akan keluar lagu Suara Rindu daripada Khalis sendiri lah. Khalis saya solo lah. Sebelum ni Khalis ada masalah sakit saraf. Jadi itu yang menyebabkan Khalis tak boleh berjalan dengan baik. Itu je lah masalah. Sekarang ni macam mana? Dari segi nyanyian ataupun persembahan nyanyian masih boleh lakukan? Kalau untuk menyanyi, Khalis masih ada energi. Alhamdulillah. Okay. So maksudnya memang tak ada menjejas dari segi persembahan ke apa-apa? Dari segi orang kata kalau nak semua lompat-lompat untuk nyanyi lagu lompat-lompat, lagi joget-joget mungkin tak boleh lah. Ya dah, nak jadi rapper pula tiba-tiba tak jadi ya. So Khalis tak pulih bila tahun ni ya Khalis? Awal tahun ke tahun lepas? Mana? Start beransur pulih ni. Keadaan Khalis pada awalnya Khalis terbaring sakit, betul kan? Kemudian Khalis mula bergerak menggunakan walking frame, orang panggil tongkat yang empat kaki tu. Kemudian Khalis bergerak dengan tongkat satu. Dan sekarang ni Khalis dah tak gunakan tongkat, dah lebih kurang 6 bulan Khalis dah lepaskan tongkat. Cuma kaki ni tak berapa nak kuat. Nak, kalau orang kata lari anak pun tak boleh. Khalis hanya boleh berjalan dengan perlahan. Macam kita tahu Khalis sedara dengan Tajul, abang kan? Abang kepada Tajul kan? So kalau ada baby adik kan? So, yeah. Mereka ada tak bantu? Bantu ada banyak. Banyak yang diorang bantu. Kita orang sesama adik-beradik ramai yang saling membantu. So kalau sekarang ni Khalis sendiri macam mana? Dari segi persembahan ada lagi tak terima undangan? Ada, ada. Kalau nak ikutkan masih ada tapi tak heavy lah. Maknanya bukan selalulah dapat tawaran tu. Tak ada. Okay, kalau nak dapat dalam 2-3 bulan pun mungkin muncullah satu. Bukannya berturut-turut sentiasa orang kata galak lah tak. Sebab kalau kita tengok, Khalis ni sebenarnya boleh katakan 80% lah sama macam Arwah Cik kan. Dari segi lenggok bercakap, suara pun semua. So macam mana bila awak sekarang ni, bila yelah kita tahu kat media sosial awak aktif juga kan? Ya. Ramai yang macam suka tengok awak aktif kembali. So macam mana untuk lepas ni memang akan untuk terus aktif macam dulu balik ke? Memang niat tu bila mengeluarkan lagu yang baru ni, jadi memang saya nekat nak aktif balik buat lagu yang terbaru ni. Suara Rindu akan keluar tak lama lagi, nanti akan adalah promotion-promotion ni. Sekarang ni dari segi pekerjaan macam mana? Memang 100% menjadi seorang penyanyi ataupun ada buat kerja lain? Saya 100% sebagai penyanyi dan ada buat-buat orang kata sampingan part time yang lain lah. Maksudnya tadi jual produk-produk, saya kata ambil commission sikit, terbiasalah adalah. Sebab saya pun dulu sakit, jadi sekarang ni baru nak sihat, jadi ada buat sikit-sikit lah jualan, orang kata part time kan, jualan-jualan apa ni kan.